Bapak siapa? Pak, iya. Ada-ada aja Bapak, zaman Bapak udah lewat, Pak. Bapak kan ini diganti. Udah model baru. Pak, segala sesuatu tuh ada masanya. Presiden aja ganti 5 tahun sekali. Nah, lu saya biar diganti juga, saya kan legowo orangnya. No, tidak pernah penonton-penonton. Penonton-penonton intelek semua dari Trisakti, dari UI. Oh, cakep. Adik-adik mahasiswa ya. Juga buat ibu-ibu di rumah, satu hal yang bikin aku salut. Kenapa? Abang Bopak walaupun bentuknya ya ini, begini. Ini muji, pasti muji. Tapi apa-apa? Perempuan-perempuan itu selalu mengelilingi dia. Wah. Deborah aja tadi langsung nempel. Iya, antara perempuan sama makhluk astral semua nempel. Sama Abang Bopak ya. Duduk dulu dong. Silakan. Oke, Deborah mau. Duduk-duduk. Cipan, Kak John. Oke, saya mau siapin makanan dulu buat bos Bopak ya. Ya, sebentar ya, John. Makanan ya, neraka ya. Iya, oke. Udah jangan dipegang-pegang, Men. Hei, udah lewat. Men. Apa, Bos? Min. Makanannya apaan? Ada, ntar. Nih, pepes ketombe ya. Itu doyanannya Johnny. Tapi emang kita heran banget ya, pemirsa sama teman-teman mahasiswa juga pasti heran. Bapak, kenapa, Bapak? Kenapa Bapak dengan tampilan seadanya seperti ini selalu dikelilingi oleh cewek-cewek cantik. Sebutin. Ada. Gak usah disebutin. Tidak. Karena kalau kata-kata bisa disangkal. Bagaimana kalau biarkan gambar yang berbicara? Nah, kita putarkan. Bopak Castello adalah sosok komedian yang kini sudah cukup lama tidak terdengar kabarnya. Kedekatannya dengan beberapa orang artis cantik seperti Happy Utami dan Selvie Gitti sempat menghiasi berita di media. Kabar perceraian dengan istrinya yang bernama Putri Mayang Sari pada 2014 lalu juga sempat menggegerkan publik. Dan di akhir tahun 2016 ini, Bopak Castello kembali membuat geger netizen karena kabar kedekatannya dengan seorang gadis cantik. Wanita yang diketahui bernama Resta Gita ini tak segan mengumbar kemesraan bersama Bopak Castello. Dan kini tersiar kabar bahwa Bopak dan Gita telah melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius.